5, 4, 3, 2, 1. Angin cow. Ya Allah, terima kasih. Angin cow sekali ada. Astagfirullah. Ya Allah. Hai Sobat Flash, welcome back to Flash News Channel. Banyak sekali bencana alam yang melanda Indonesia di tahun 2021 ini. Cuaca yang ekstrim menjadi salah satu faktor peristiwa mengerikan itu terjadi. Bahkan tak sedikit di antaranya memporak-porandakan desa dalam sekejap. Misalnya saja peristiwa mengerikan berikut ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sobat yang belum subscribe, jangan lupa nih untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar sobat selalu dapat informasi terupdate dari Flash News Channel. Sebanyak 66 unit rumah di Desa Salupau, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada Senin 15 Februari 2020 diterjang angin puting beliung. Puting beliung yang terjadi pada siang hari sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, disertai hujan deras. Kepala Desa Salupau, Martin Garanta, mengatakan rusaknya 66 unit rumah tersebut diperparah dengan pohon tumbang. Pohon tumbang akibat puting beliung juga memutus jalan penghubung antar desa yang mengakibatkan arus lalu lintas tersendat macet. Martin mengatakan saat ini warganya mengungsi ke sejumlah tempat seperti rumah kerabat dan keluarga sambil menunggu bantuan dari pemerintah kabupaten. Informasi yang dihimpun menyebutkan angin puting beliung terjadi disertai hujan deras dan angin kencang yang melanda wilayah utara Kabupaten Luwu. Angin dengan cepat memporak-porandakan apa saja yang dihantamnya. Kerusakan terparah terjadi di Desa Salupau, Kecamatan Lamasi Timur. Data sementara menyebutkan di kecamatan ini ada 60 rumah rusak parah akibat terjangan angin dan tertimpa pohon. Rencananya BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Luwu akan mendirikan tenda dan dapur umum di lokasi kejadian guna menampung warga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari warga yang terdampak peristiwa dahsyat ini. Oke deh sob, itulah peristiwa puting beliung yang menerjang Luwu baru-baru ini. Semoga semuanya diberi ketabahan dan keselamatan ya sobat. Jangan lupa nih untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Angin cow! Ya Allah!